Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toko BJSL, solusi kebutuhan gadget Anda. Alhamdulillah kita sudah menginjak lagi bulan November di 2021. Dan seperti biasa setiap awal bulan kita akan cek harga Xiaomi di bulan November 2021. Penasaran? Ada tipe apa saja sih yang turun harga? Oke, langsung saja kita mulai dari rank harga yang tertinggi dulu, yang tersedia di BJSL. Yang pertama di sini ada Mi 10T Pro. Mi 10T Pro ini dilengkapi dengan lensa kamera utama 108MP yang akan membuat hasil jepretanmu terlihat lebih jelas. Dan Mi 10T Pro ini varian RAM 8GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp5.999.000. Berikutnya ada Poco F3. Poco F3 ini dibekali dengan prosesor Snapdragon 870 dan di mana untuk harganya varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp4.999.000. Nah, selanjutnya ada Poco X3 GT. Poco X3 GT ini tersedia dua varian RAM, yaitu varian RAM 8GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp4.399.000, sedangkan untuk varian RAM 8GB internal 256GB dibanderol dengan harga Rp4.799.000. Nah, dan berikutnya ada Mi 11 LED. Mi 11 LED ini tersedia dua varian RAM, yaitu varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp3.899.000, sedangkan untuk varian RAM 8GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp4.099.000. Berikutnya ada Redmi Note 10 Pro. Redmi Note 10 Pro ini tersedia dua varian RAM, yaitu varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp3.799.000, sedangkan untuk varian RAM 8GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Nah, dan berikutnya di sini ada Poco X3 Pro. Poco X3 Pro ini tersedia dua varian RAM, yaitu varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp3.499.000, sedangkan untuk varian RAM 8GB internal 256GB-nya dibanderol dengan harga Rp3.999.000. Selanjutnya ada Redmi Note 10S, yang dimana Redmi Note 10S ini lagi cashback Rp100.000 alparian, yaitu varian RAM 6GB internal 64GB dari harga awal Rp2.799.000 kini menjadi Rp2.699.000. Nah, untuk varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp2.899.000. Sedangkan varian RAM 8GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp3.099.000. Nah, dan berikutnya ada Redmi Note 10 5G. Redmi Note 10 5G ini tersedia varian RAM 4GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp2.899.000 aja. Oke, selanjutnya ada Poco M3 Pro 5G. Poco M3 Pro 5G ini lagi cashback Rp100.000 untuk varian RAM 4GB internal 64GB dari harga awal Rp2.799.000 kini menjadi Rp2.699.000. Nah, dan untuk varian RAM 6GB internal 128GB dari harga awal Rp3.099.000 kini menjadi Rp2.999.000. Nah, dan berikutnya kita beralih ke seri Redmi. Nah, dan di sini ada Redmi 10. Redmi 10 ini tersedia dua varian RAM, yaitu varian RAM 4GB internal 64GB dibanderol dengan harga Rp2.149.000, sedangkan untuk varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp2.499.000. Berikutnya ada Redmi 9T. Redmi 9T ini tersedia varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp2.399.000. Nah, dan berikutnya ada Poco M3. Poco M3 ini tersedia dua varian RAM, yaitu varian RAM 4GB internal 64GB dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Sedangkan untuk varian RAM 6GB internal 128GB dibanderol dengan harga Rp2.299.000.
Nah, dan berikutnya ada Redmi 9A dan Redmi 9C. Redmi 9A ini tersedia dua varian RAM, yaitu varian RAM 2GB internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.299.000, sedangkan untuk varian RAM 3GB internal 32GB-nya dibanderol dengan harga Rp1.399.000. Nah, dan untuk Redmi 9C ini juga tersedia dua varian RAM, yaitu varian RAM 3GB internal 32GB dibanderol dengan harga Rp1.549.000, sedangkan untuk varian RAM 4GB internal 64GB dibanderol dengan harga Rp1.749.000. Nah, itu tadi untuk update harga Xiaomi di bulan November 2021. Jadi kalian lebih tertarik yang mana nih? Pastinya belinya di Bejesel aja. Nah, dan untuk warga Kota Majalengka yang berminat bisa langsung datang ke Bejesel Jalan Suha nomor 214 Majalengka. Untuk luar Kota Majalengka, sobat bisa order di marketplace Bejesel, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee Bejesel, dan tentunya ada aplikasi Bejesel. Untuk Tokopedia dan Shopee Bejesel bisa COD ya, dan untuk warga Majalengka Kota yang mau COD bisa hubungi admin Bejesel yang ada di kolom deskripsi. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.